Halo Sobat BMKG, apa kabar Anda hari ini? Semoga Sobat selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Senang sekali dapat jumpa kembali dalam tayangan update perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Selasa 29 Desember 2020 bersama saya Yuni Maharani, berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama yaitu akan saya informasikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan juga petir atau kilat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, serta untuk wilayah Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan untuk Pulau Sulawesi hingga Papua yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan juga Papua. Dan untuk selatan Indonesia perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir atau kilat terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan adanya potensi hujan disertai angin kencang serta petir atau kilat terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Papua Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia dan berikut informasinya. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan like, subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Sampai jumpa dan terima kasih.